makan bersama, makan santai dan bincang-bincang santai. Tepatnya kami di Mie Sop dan Lontong Medan Makles yang ada di Jalan Raya Keranggan, Cibubur. Nah, kesempatan saat ini saya langsung bertemu dengan owner, yaitu adalah kakak, siapa kak namanya kak? Leni Makles ya. Oke, Kak Leni yang mempunyai rumah makan ini ya, itu adalah namanya Makles. Enak sekali, saya sudah makannya dan juga dengan bersama dengan senator kita, Pak Jahenos. Ya baik, dan juga dengan rekan-rekannya Pak Johnson dan suami dari Mama Kles. Oke, baik, kita santai saja Bapak dan Ibu. Saya akan bertanya sedikit tentang menu-menu apa saja nih Kak yang ada di rumah makan Pak Kles ini, boleh disebutkan? Selamat datang di rumah makan kami di Warung Mie Sop dan Lontong Medan Pak Kles. Medan ya kan? Iya, kuliner Medan. Kuliner Medan. Oke, okay, bagi para pecinta kuliner Medan boleh mampir di alamatnya kak, silakan. Di Jalan Raya Keranggan nomor 44 di samping apotek Kimia Farma. Oke, okay, yang kangen kuliner Medan, masyarakat Medan yang lagi merantau datang kemari ya. Coba yang penasaran jangan lupa. Oke, okay, baik sekarang satu lagi kak. Harapan kakak apa nih? Dan untuk lebih ramai lagi, lebih apa ya namanya, untuk lebih meningkat lagi omset yang kakak perlukan, gimana harapan kedepannya untuk bicara dengan senator ya, boleh silakan senator, boleh bicara ya senator lah, ngomong perwakilan pertanyaannya, tadi harapan untuk lebih ramai lagi ya di rumah makan sini Makles. Ya, pertama-tama saya pikir sekarang sudah zaman teknologi canggih gitu ya. Ya, ketika ini dipromosikan dan saya juga sudah makan tadi, enak sekali lontongnya. Serasa di Medan. Oh. Ini Medan Bung, kan begitu. Enak. Saya pikir bagi anak Medan, Siantar, Sumatera Utara, silakanlah datang dan mampir ke sini. Pasti Anda tidak kecewa. Ya, saya pikir ini yang perlu. Jadi yang kedua tadi, ternyata dia buru-buru apak-apak. Mama saya pun bapak-bapak gitu, jadi kita sanina gitu ya, Makles. Baru namanya, panggilan Makles, Bapak Les. Baru kita lihat apa singkatan apa itu, misalnya Ekklesia gitu ya. Jadi Ekklesia ini luar biasa secara teologis gitu ya. Apa itu? Dua kata, ex dan kaleo. Ex keluar, kaleo dipanggil. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi kita berharap bahwa ini dari yang tidak banyak nanti yang datang ke sini menjadi banyak supaya ini menjadi terang di tengah-tengah lingkungan ini. Amin. Saya juga berusaha nanti kepada rekan-rekan saya pendeta juga, kalau bisa sekali-sekali makan di sini, bisa kan? Bisa. Ya, oh, ya, iyalah. Ya, saya tadi udah dari KKBP. Ya, di mana? Selama mana katanya kan? Datang ke teman yang lain, silakan di samping Kimia Farma katanya kan? Kalau saya tadi ke sini ya sudah gitu ya. Silakan dimasukkan, dibuat kepada medsos, segala sesuatu akan bisa berjalan dengan baik. Alright, labora, berdoa berusaha, maka saya pikir suatu ketika ini makin besar, makin maju. Makasih. Amin. Oke, baik, demikian bincang santai kita bersama dengan owner dan juga senator kita yang luar biasa, Pak Jahenos dari Jawa Barat. Oke, mungkin ada satu lagi pesan ya dari suaminya. Saya pesan seperti yang dibilang sama Bapak Jahenos, calon senator kita dari Jawa Barat. Kami dari UMKM,
mendukung beliau menjadi salah satu anggota DPD Jawa Barat. Terus pesan dari kami sebagai UMKM, memang untuk meramaikan ini harus didukung oleh orang-orang yang bisa membantu kami, contohnya orang-orang yang sudah terkenal dan banyak pengikutnya yang bisa datang kemari dan makan di sini untuk bisa membantu kami dengan, walaupun bukan dengan materi, tapi datang kemari saja kami sudah sangat bersyukur sekali bisa datang kemari untuk merasakan masakan Medan yang dimasak oleh Lontong Medan Makles ini. Itu aja dari pesan dari kami. Makasih. Oke, intinya tokoh-tokoh politik, artis, ya kita berharap, atau petinggi-petinggi pemerintah juga boleh ya, jadi bisa sekalian mempromosikan rumah makan Makles di Keranggan, Jalan Raya Keranggan, Cibubur. Oke, demikian bincang santai kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, salam terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati lontong Medan di sini. Ya.